Kencing nanah tak kunjung sembuh. Gonore atau kencing nanah merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonore yang pada umumnya ditularkan melalui hubungan kelamin, tetapi juga kontak secara langsung dengan eksudat cairan tubuh yang infektif. Gonore merupakan infeksi akibat kontak seksual dengan orang yang terinfeksi. Ciri penyakit ini antara lain pada pria keluar cairan kuning dari saluran kencing bercampur darah. Pada wanita, cirinya adalah merah pada mulut rahim dan panggul terasa sakit. Gonore atau kencing nanah merupakan infeksi menular seksual yang paling umum kedua setelah infeksi kelamin oleh jamur chlamydia. Kabar buruknya penyakit ini makin tidak mempan lagi diobati dengan antibiotik yang ada saat ini. Bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan infeksi penyakit tersebut memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri dan telah memperoleh resistensi. Resistensi merupakan kondisi berkurangnya kerentanan atau keefektifan suatu obat antibiotik terhadap suatu bakteri tertentu. Melihat riwayat resistensi bakteri Neisseria gonorrhoeae terhadap beberapa antibiotik, dapat disimpulkan bahwa bakteri tersebut memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?